Halo teman, apa kabarnya? Sekarang saya sedang berada di Coconut Island. Pulau Kelapa ini berada di Jalan Raya Carita Labuan, kilometer 3,8 Caringin, Labuan, Pandeglang, Banten. Coconut Island Carita mengusung konsep yang cukup unik karena menggabungkan waterpark, resort, dan beach dalam satu kawasan. Memasuki kawasan ini, tiketnya tergolong terjangkau. Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp30.000 sudah bisa berekreasi di objek wisata. Selain lokasinya yang berdekatan dengan pantai, tersedia juga penginapan berupa saung. Saung-saung di sini benar-benar didesain menyatu dengan alam. Saung-saung yang tersedia di sini saling berjejer satu sama lain. Di depan saung ada semacam kolam buatan dengan dikelilingi pohon kelapa khas pantai. Wah, indahnya. Selain bisa memandang kolam dari saung, juga kita bisa melihat keindahan Pantai Carita. Harga yang dipatok untuk bisa menginap di saung ini bervariasi. Pengunjung bisa memilih harga mulai dari Rp500.000 sampai 1 juta per saungnya. Konsepnya kembali ke alam. Di dalam saung tidak terdapat televisi dan pesawat telepon. Untuk fasilitas kamar yang ditawarkan di Coconut Island sangat menarik. Kamar yang bersih, nyaman, dan tematik dengan pemandangan yang berbeda-beda. Villa kayu jati merupakan kamar yang otentik, cukup untuk dua orang yang dihiasi dengan ukiran tradisional daur ulang, dikombinasikan dengan fasilitas modern, pemandangan indah yang akan membuat masa menginap kita tak terlupakan. Jam buka di Coconut Island Carita, bisa datang dan berekreasi ke tempat ini setiap hari. Kawasan ini dibuka setiap mulai pagi hingga sore hari. Jadi di Taman Wisata Resort Tepi Pantai ini menawarkan beragam aktivitas yang seru loh. Mulai dari menginap di saung-saung tradisional sampai bermain di waterpark yang cukup luas. Wah, Resort Park Pantai ini memiliki waterpark yang lumayan besar. Untuk bermain di wahana waterpark ini tak perlu bayar tiket lagi teman-teman. Taman-taman yang hijau dan pepohonan yang rindang, kemudian desir angin khas pantai akan menyambut kita sesampainya di sini. Kenyamanan suasana resort serta pantainya yang bersahabat membuat tempat ini pas untuk dikunjungi keluarga teman-teman. Coconut Island Carita merupakan tempat yang pas untuk menenangkan diri, lupakan sejenak penatnya rutinitas serta riuhnya keramaian kota yang sehari-hari melanda. Lokasinya yang berdekatan dengan pantai benar-benar akan membuat kita merasa rileks loh. Jangan lupa teman-teman, kita juga bisa melihat aktivitas anak Gunung Krakatau. Gunung ini berada di antara Jawa, Sumatera, atau lebih dikenal dengan Selat Sunda. Letusan Gunung Anak Krakatau menyisakan anak gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang. Jika kita beruntung, kita juga bisa menyaksikan aktivitas gunung di malam hari. Banyak fasilitas memadai yang bisa kita dapatkan di sini, dimulai dengan parkirannya yang luas sehingga rombongan apapun bisa terakomodasi dengan baik. Jadi kita tak perlu takut kelaparan karena di front office tersedia restoran bagi pengunjung ataupun di dekat pinggir pantainya.
Wah, ternyata selain waterpark beach, Coconut Island juga menawarkan aktivitas laut. Di Coconut Island juga menyediakan area teduh yang nyaman di mana kita dapat duduk bersantai di pinggir pantai. Sambil bersantai di sini, menikmati pantai, jangan lupa untuk berfoto. Eloknya sunrise dan indahnya sunset bisa kita nikmati di sini, teman-teman. Tetapi jangan lupa, jika ingin lebih dalam menikmatinya, kita juga bisa menginap di penginapan yang sudah tersedia. Nah, bagaimana teman-teman tertarik dengan tempat wisata Coconut Island Carita? Kalau memang tertarik, jangan lupa untuk datang ke lokasinya atau cukup menonton tayangan saya saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Resort tepi pantai ini terletak pada lokasi strategis di pinggir jalan. Alamatnya Jalan Raya Carita Labuan kilometer 3,8 Caringin, Labuan. Caringin, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten 42211. Jadi teman-teman, jika ingin reservasi atau bertanya lebih lanjut bisa menghubungi 02538056000 atau follow Instagram @coconutislandcarita. Terima kasih.